guys, kali ini aku akan mengajarkan cara mengubah bahasa ke Android. Biasa kan punya teman WA atau apa gitu, suka bahasanya Inggris. Oh bro, azin caranya, nah ini saya akan mengajarkan. Tapi ada syarat, kalian harus subscribe dulu ya. Nah ini syarat pertama, nah ini syarat untuk bahasa-bahasanya dulu. Kalian ya harus download bahasa, apa, unduh-unduh bahasanya dulu. Kali ini saya kan sudah punya bahasanya Inggris ya, Inggris. Nah, disarankan untuk apa gitu enggak tahu lah pokoknya. Nah, saya biasanya punya default bahasanya ada Indonesia dan Inggris ya. Indonesia emang harus ini bahasa defaultnya. Terus kalau enggak punya bahasa Indonesia enggak ini ya. Enggak bakal ngerti ini bahasa apa gitu tuh. Nah, ini cara-caranya. Nah, saya akan memberitahu. Jadi kita buka pengaturan. Ini untuk khusus Samsung A20 ya. Samsung A20. Dicirikan rekaman berlangsung. Mobizen pukul 10, baterai 71%. Buka setelan tombol. Wah, kayaknya baterku dikit nih, Mi. Pukul 19:30 menit. 71. Koneksi wifi, bluetooth, suara dan getar, pemberi tampilan, wallpaper, tema, kunci layar, biometrik, privasi, lokasi, akun dan pencatat, Google, fiturlan, kebiasaan digital, perawatan, aplikasi, manajer, aplikasi default, manajer izin, manajemen umum, bahasa dan... Nah, bahasa dan input. Mencari sesuatu yang lain dalam daftar bahasa dan import. Nah, manajemen umum dulu baru kita cari bahasa ini. Pencarian dan pemilihan, gaya dan umum, pencari akun, mencari sesuatu yang lain, akun, mencari gaya dan smart labeling, smart navigasi, mana setelan penelusuran, bahasa dan tanggal dan waktu, bahasa dan input. Nah, bahasa dan input nih. Masuk. Navigasi, bahasa Indonesia, Nah, bahasa lah. Navigasi, bahasa, tambah, tombol, tambahkan bahasa, 1, Indonesia dalam daftar, 2 item, tindakan khusus usap, tindakan default, pindah ke bawah. Nah, tindakan default, pindah ke bawah. Nah, ini maksudnya. Oke, cara mengubah bahasanya. Bahasa digunakan misalnya bahasa 2 Inggris, Amerika Serikat. Nah, caranya ketuk udah tahan. Item pada posisi yang tidak bisa diseret. Oke, gak bisa ditahan ya. Bahasa, navigasi ke atas. Kok enggak kita cari bahasa Indonesia. Bahasa, tambahkan Indonesia dalam daftar. Nah, ini bahasa, kita bikin dulu. Tambahkan bahasa Indonesia, Inggris, Amerika Serikat. Tambah bahasa, tombol, tidak. Tambah bahasa, tombol, nah. Inggris, Amerika. Karena kita klik yang Inggris. Nah, Inggris sudah keklik, baru kita cari navigasi ke atas, tombol, tidak. Smart labeling tutorial, gunakan tombol. Nah, kita cari gunakan. Nah, Ini sudah proses. Ini sudah proses ke bahasa Inggris. Navigasi up. Nah, ini hasil bahasa Inggris. Navigasi up. Language English United States. Nah, ini sudah proses. Terima kasih. Inggris nih guys. Inggris loh. Anastas, search not in list. Search. Yang penyimpanan pukul 17:50 menit. Pemparan opung dari pukul 9. Status. Kos. Pemparan opung dari pukul 19:00. Pemparan opung dari button. Penyimpanan button. Anastasia Eka Chandra pukul 10:37 menit. Hello, kakak lagi ngapain? Anastasia Eka Chandra button. Budia guru piano. Yes, Anastasia Eka Chandra button. Chat locker. Enter the password. Edit box. Nah, Inggris dong. Beneran Inggris gak tuh? Privacy screen on. Let's speak passwords. Tanda bintang, tanda bintang. Nah, closing keyboard. Ini sudah Inggris. Password in. Edit box under the password. Oke, Nah, Inggris nih. Silakan masukkan password yang benar. Check confirm. Tikarinbox.com. Bener nih password. Check confirm to use. Confirm to use your business. Confirm to use your business. Tanda bintang. Usahakan benar. Please hold your other three fingers on the screen now. Sekian bertukar tanda bintang. Mau benar guys. Closing keyboard. Nah. Check locker. Oke. Kamu baca 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petunjuk password. Edit box. Error. Silakan masuk. Dan sweep edit all text note. Sweep edit nothing to delete. Passwordnya udah aku ganti guys.
Oke, sudah benar nih. Nah. Oh. Voice not returned. Oke. Nah, ini kita bisa ngechat orang. Tadi tutorial apa ya tadi sudah bikin ya? Oke, tadi tutorial apa tadi sudah bikin? Ini kan lupa. Oke. Ini tutorial lah ya pokoknya. Pukul 19:35 menit. Nanti Charge Master notification. Anastasia Eka Chandra. Yang tak kuat sifatnya. Oh iya, mau ngobrol bahasa. Nah, jadi ini benar-benar Inggris ya. Nah, ini Inggris nih. More options. New group, list, new broadcast. WhatsApp, pay, web, start messages. Nah, caranya kita buka. Open settings button. Pukul 19:00. Pukul. Address, digit, device care, net, apps, default apps, permission, general management, language and input. Search settings button, language and input, list, block. Link, table, list, language, English. Indonesia. Apply. Nah, ini ke Indonesia. Nah, sudah ke Indonesia lagi, guys. Jadi cara untuk menginstal kali ini saya tidak akan mencoba bahasa Malaysia ya. Moga-moga aja sama. Navigasi bahasa. Ubah tombol. Nah. Satu, tambahkan bahasa. Anda terdaftar di. Tambahkan bahasa. Satu, dua, tambah bahasa. Tombol tidak dilihat. Nah, tambah bahasa. Nah, kita disuruh cari bahasa dulu. Tambahkan bahasa. Opsi lainnya disarankan oleh Samsung, Jepang, Azerbaijan, Moskwe, Filipina, Litovia, Uzbek, Latin, Portugis, Uzbek, Latin, Polski, Uzbek, Latin, Bukan Norwegia, Belanda, Melayu, Kuni, Litovia, Latvia, Islandia, Krop, Melayu, Bukan Norwegia, Melayu, Belanda, Melayu. Masih gak suka, Malaysia. Disarankan, dinonaktifkan dalam daftar. Disarankan ini untuk Melayu apa? Malaysia. Semua wilayah Malaysia. Nah, misalnya disarankan Melayu, tadi kan semua di Malaysia. Jadi Melayu, Malaysia. Nah, ini. Navigasi ke atas, atur Malaysia, simpan SKRD, tombol. Simpan sekarang. Atur sebagai default, tombol. Atur sebagai default, nah kita simpan sekarang. Nah, ini lagi proses untuk penyimpanan bahasa. Navigasi ke atas, bahasa, ubah, tambahkan, 1, Indonesia, 2, 3, Melayu, Malaysia. Nah, coba kita ketuk. Navigasi ke atas, tombol. Smart link, gunakan, tombol. Nah. Gunakan coba ya. Pandu arah ke atas, butang, bahasa. Suting, butang. Tambah bahasa Anda kepada senarai di bawah. Bahasa di bawah. 1, Malaysia, dalam senarai. 2, Indonesia. Tindakan tersuai 1 ke atas atau kerawat untuk pilih. Demi ketik untuk mengaktifkan. Demi ketik dan tahan untuk menekan. 3, Inggris, Amerika, siap. Nah, ini sudah ganti nih, Malaysia nih. Malaysia. Udah home. Rumah kasih. Halaman 1 daripada 8, halaman lalai. Halaman 2 daripada, halaman 3 daripada 8. Mirip kayak Malaysia kalau saya di bahasa defaultnya Indonesia. Buka tetapan butang tiada dalam senarai. Menurut kemas kini berisi pencapaian voice assistant pengurusan yang bahasa dan input tarif dan masa pencapaian voice assistant pengurusan yang pandu arah pengurusan yang tetap pencarian
bahasa dan input. Anu, bahasa Malaysia, Malaysia, Indonesia, Indonesia. Dan kita cari. Shooting, tambah bahasa satu Malaysia, dua Indonesia, tiga Inggris, Amerika Syarikat, dua Indonesia, Indonesia. Dan kita klik. Tiga Inggris, Amerika Syarikat, tambah bahasa Anda tepat satu Malaysia, dua. Kita klik baru cari gunakan. Bahasa Smart Labeling Tutorial, utang. Smart Labeling Tutorial, guna, utang. Nah, ini maksud bahasa Indonesia lagi. Nah. Ini Samsung yang pengaturan kayak gini nih. Navigasi ke atas, tombol. Nah, jadi seperti itu aja saja sih caranya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, terima kasih telah menonton. Dicirikan rekaman berlangsung. Mobizen pukul 19.29 menit. Ketuk di sini untuk